Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah ramai diberitakan, tumpukan sampah di sodetan kali di Kampung Sumur Duren Sawit, Jakarta Timur, akhirnya dibersihkan. Saking banyaknya sampah, pembersihan dilakukan sampai 3 hari. Petugas gabungan dari Kota Jakarta Timur membersihkan tumpukan sampah di sodetan kali yang terbengkalai di Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas menggunakan alat manual dan alat berat untuk membersihkan sampah. Pembersihan sampah dilakukan setelah adanya pemberitaan dan juga keluhan dari warga sekitar. Karena banyaknya sampah, pembersihan dilakukan hingga 3 hari. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur mengaku akan tetap melanjutkan proyek sodetan untuk mengendalikan banjir. Jadi kedepannya ini mungkin kita dari pemerintah Kota Timur akan merapatkan, mengkoordinasikan barangkali nanti dengan Ibu Pak Wali atau Bapak Kasbang nanti seperti apa yang ahli waris dan Bapak Kusana. Teknisnya seperti apa, apakah pinginnya di bawah atau di terbuka, open cut, nanti kita bisa dibicarakan. Sementara itu, Lurah Klender menghimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Ya, saya hanya bisa menghimbau para warga untuk tidak lagi membuang sampah. Selanjutnya kami akan membuat surat himbauan pada warga sekitar dan pemilik bangunan untuk membongkar atau merekolasi tempat yang memang jadi penghalang untuk perbaikan ini. Dan pihak kelurahan akan memasang spanduk larangan membuang sampah di lokasi sodetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.